Kenapa korang boycott McDonald's? Korang tak kesian ke dekat staff-staff ataupun adik-adik yang bekerja dekat McDonald's? Korang tengok tu, kosong. Tak ada orang. Hei, jom. Jadi korang tahu kan kenapa kita kena memboikot produk-produk yang menyalurkan dana kepada pihak yang si jahat tu? Lagi-lagi update terbaru semalam bahawa mereka melancarkan serangan yang amat-amat begitu dahsyat. Mereka menggunakan bahan kimia dan bahan-bahan yang dilarang untuk digunakan ke atas manusia. Jadi buat sementara waktu ni, dengan cara ni sahaja kita boleh membantu saudara kita yang berada di sana.